ketemu. Alhamdulillah, Rekbal. Sehat, Bal? Alhamdulillah. Abai, abai di situ ya? Abai di situ, ngarok. Mau ditinggal, om. Ramai sekali di sini. Banyak banget jaraknya. Ini berada di pelatarannya, bukan di pelatarannya, di depan MR Elite Hotel. Nah, ini Masjid Nabawi. Ini kita lagi nunggu sunrise. Burungnya banyak banget. Wow, baru datang. Ih, rame banget. Oke, lagi ngoleh. Ini lagi nyari sunrise. Udah bawa kamera. Rencananya biar sekalian moto. Sekalian juga mau ketemu sama ponakan aku. Ponakan aku deket-deket sini. Nama hotelnya udah tahu, tapi tinggal tinggal nyari aja nih tempatnya di mana. Ini banyak banget burungnya, merpatinya banyak banget ya Allah. Masya Allah, nikmat banget ini ibadah yang nilainya cukup luar biasa dan dimanjakan dengan berbagai macam hal yang menakjubkan. Ini burung udara banyak banget dengan jenis yang sama. Ini itu satu tuh. Banyak banget. Wow. Tambah banyak. Itu tambah banyak tuh. Masya Allah, banyak banget. Biar kita foto-foto ya, kita foto di sini. Biar kita dapat tuh. Ya. Yuk. Cari spot yang bagus ya. Di mana ntar kita foto. Masya Allah, nih indah banget nih kota ya, Tanah Abawi ini. Kota Nabawi, Masjid Nabawi di Kota Madinah. Allah. Ini mudah-mudahan teman-teman semua yang udah nonton video gua terinspirasi untuk menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh, bisa kesini ya. Berdoa saja, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita kita. Nawa itu atau niatnya yang penting, yang utama adalah niat. Kalau niatnya bagus, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kapital. Di Madinah ini tamannya cakep-cakep banget ya, dikelola dengan baik taman-taman kotanya. Ini salah satu taman kota yang ada di Kota Madinah. Banget indah, bagus, dan
banyak dihuni oleh burung dara. Ini kita lagi hunting sambil apa? Ibadah. Kita sambil hunting, hunting, jalan-jalan ya. Ini sih aku sendirian karena emang mau ke tempat siapa? Mau ke tempat Iqbal. Mudah-mudahan ketemu. Ini nek, belum boleh sih ini apa sih karep? Lantai bolu nomor? Nomor 7. Nomor itu? 07. Oh iya, wis. Ketemu, alhamdulillah, Rikbal. Sehat, Al? Alhamdulillah. Abai wis di sini ya? Abai ini di sini, Jun Arok. Mau ditinggal, Om. Iya, ya, wis. Selamat ya. Jalan-jalan. Baca hormati ake. Alhamdulillah, kayak ketemu karo sedulur. Oke, sepupuan tentunya ya. Mudah-mudahan keluarga Haji Nuridin pada pangkat KB ya. Ya, amin. Amin, amin. Kok ketemu ning elah di masjid Nabawi ya. Ya, buat lagi salat. Enak ketemu sore apa wengi? Kan makan sorene sampai jam sangat ya. Iya, jadi makannya sore di sit, terus gue kok masih bisa ning ana ora sakit. Enak, kok ketemu ning ana ya. Iya. Jadi ngomong ke pintu kira gitu. Kok pintu kira apa nih? Pintu kira pokoknya lah. Iya, kira. Gue juga di mana nih? Ya, yuk, hati-hati ya. Salam buat apa ya? Buat ketemu. Ya, ngomong ya. Ya, bis. Ya, bal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Ketemu sedulur. Ini ketemu Mbah Badri. Biar bukan Mbah Badri, tapi esok-esok ya bisa ketemu Ngaro Iqbal. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarganya Haji Nuridin semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan kelancaran, keberkahan, dan bisa menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah. Bagi saudara-saudara keluarga Haji Nuridin yang lagi sakit, yang lagi pada ada masalah dan lain-lain lainnya, mudah-mudahan bisa terpecahkan dan terselesaikan masalahnya dan bisa cepat naik haji. Amin. Ini jalanan di kota Madinah. Ini di belakang atau depannya Masjid Nabawi. Ini seperti ini kondisinya. Jadi buat teman-teman semua di Madinah itu kondisinya seperti ini. Luas jalanannya dan tidak macet dan enggak ada motor yang berseliweran ke sana kemari. Enak banget, serius. Kalau kita biasa ada di Jakarta mungkin kalau lihat ke sini pasti terheran-heran, ini kota apa gitu, jauh banget dari apa namanya kebisingan kendaraan, tapi banyak banget orang yang berlalu lalang di sini dan enak gitu kotanya, bersih banget lagi, nggak ada sampah. Jadi kalau kita bawa sampah nih mau kita buang sembarangan gitu, kayaknya kita malu banget gitu ya. Kalau kayak gini kan enak banget nih. Andai kan di Indonesia seperti ini, luar biasa. Pasti kita juga bakalan senang, nyaman gitu hidupnya di sana. Gak ada macet, gak ada apa, enak banget. Sekarang pukul 7 pagi, saya berada di Masjid Nabawi. Nih, habis nyari-nyari gambar yang bagus untuk dokumentasi saja. Ini ada masjid hijaunya. Masjid hijaunya. No no no. Lazami bro. Okay. Nah, alhamdulillah tadi beberapa titik di sini dapat juga sih. Cuman ini udah terlalu cerah. Walaupun jam 7 ya, tapi mataharinya udah cerah banget. Tapi lumayan lah ada beberapa foto yang dapatnya bagus. Ini cuacanya tuh. Biru banget dan menyenangkan banget di sini. Alhamdulillah menyenangkan banget bisa foto, bisa mendokumentasikan beberapa momen di sini dan bisa beribadah juga dengan tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang suka fotografi juga bisa nikmati ini. Boleh kita bawa ini, payan. Ini lagi di dalam Masjid Nabawi.
Hotel ODST Madinah.